warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hans TV Channel. Kita sekarang ada di Parung, di warungnya, warung Asma Abeng. Masya Allah, ini sayurnya luar biasa. Sayur asemnya luar biasa, nikmat. Ini Masya Allah, luar biasa. Kita lihat hidangannya, ikannya besar-besar. Terus ini pecahnya, ini sambelnya, kita pakai lalap daun apa nih? Daun lobak. Kemudian sambelnya luar biasa, sayur. Kita lihat makanannya enak semua, luar biasa. Barang siapa yang mau kesini bisa dicoba, kita ada di Parung ya. Nanti alamatnya bisa kita kasih tahu. Dan ini oncom goreng, bakwan oncom lah istilahnya. Tapi yang luar biasa ini saya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sayur asin luar biasa, bismillah. Enak. Sayur asam bening. Sayur asamnya tidak terlihat bumbunya, tapi dia bening, tapi sedap banget, Masya Allah. Ya, coba bisa dilihat di sini ikannya tuh besar-besar, satu ikan tidak dipotong-potong ya, ikan gurame, ikan emas, ada pepes, ada yang digoreng, ada yang dipecak seperti ini, semuanya manis. Alhamdulillah, kalau belum mencoba belum tahu rasanya, maka datanglah ke tempat ini, insya Allah kita akan merasa puas dengan rasanya yang luar biasa. Endel, enak banget, bumbunya sedap, luar biasa. Kita udah berdoa ya. Dia berkah, aikan sholawat salam. Ini ada para nabi, utusan Allah boleh jadi. Ayo silakan, apa yang mau? Ya, silakan. Allahumma salli ala Muhammad.
di rumah makan, Mak Abeng. Allah alhamdulillah saya luar biasa ya, makan sayur asamnya itu nikmat banget Ibu. Iya. Beneran tadi sampai nambah ya kuahnya gitu. Ya, emang ini luar biasa. Saya sebetulnya sering lewat sini dan sudah beberapa kali lewat. Iya. Dan memang masakannya luar biasa enak. Lihat ya. Sahabat-sahabatku sekalian, ini ikannya. Lihat. Ikannya sebesar ini. Maaf ya. Jangan Bunda, Bunda jangan pegang, saya yang pegang aja. Nih, iya nih, nih sayang nih, teh ikannya tuh, ikannya nih seperti ini. Itu buka aja nih, ya tadi banyak dulu. Udah gede sekali udah. Iya. Udang tuh di bakwan. Iya. Bakwannya sampai satu piring besar, besarnya. Luar biasa. Gabus asin. Itu ikan gabus asin. Kemudian menunya tuh banyak, ada pepes, ada pepes ikan mas. Iya betul. Pepes jamur. Tahu, teri. Yeah. Dan banyak lagi lah. Peda. Peda ini. Iya. Ya saya mau tanya Ibu, awalnya gimana ini? Kok ikannya kan beda ya iya, dari restoran-restoran yang lain. Iya. Ini ikannya segede-gede gini, gede-gede yang lihatnya Masya Allah. Ya, kita udah sering kesini, tapi ini kita langsung ke dapurnya. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Ini gimana awalnya Ibu? Awal pula pertama ya. Saya tuh ngikutin mertua, Bu Arab. Terus kan saya ngikutin dia, aromanya saya 5 tahun ngikutin dia sih. Terus saya pengen jualan juga sendiri gitu awal pertama. Terus kan saya diajak tuh sama anak makan di mana-mana gitu ya Bun ya. Terus nasinya gitu pakai tomplok gitu ya, ikannya kecil-kecil. Terus saya gini, ah saya mau jualan yang besar-besar ah gitu awal pertamanya. Dari 2002 saya jualan. Iya 2002. Iya sampai sekarang ini udah. Tadi kan saya juga ngontrak juga tuh di Lebak Wangi karena jalannya dibagi dua, jadi kan konsumennya rada langka deh Bu, jadi dibawa lagi. Iya 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 dibawa lagi kemari anak-anak gitu. Awal pertamanya begitu aja dah saya jualan sampai sekarang ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada bu pecaknya. Ma, sayang ganteng. Iya tuh. Apa jahe? Ada jahe, bawang merah. Ada temu kunci ya. Iya. Pakai mangga juga Bunda. Iya, mangga muda. Terus pakai. Bedanya itu pak mangga. Iya, iya. Gitu. Biasa ya. Iya. Ikan-ikan udah dimasukin di placer banyak Bun ikannya siapan. Persiapan. Ini satu ekor berapa kilo? 5 kilo yang ini. Biasanya saya ngambil 1 kilo 3 on. Tuh kayak di depan kan 1 kilo 3 on. Kalau ikan emas itu 7 on, 8 on buat pecak. Gitu. Ya, iya, kalau mujair 7 on, 5 on gitu. Ya, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita sudah makan dengan Ibu Haji Abeng. Ijo, iya. Mak Abeng. Iya, Mak Abeng. Ada gabus juga? Iya, gabus pucung. Iya, ada juga. Gabus pucung. Insya Allah berikutnya ya Bunda ya. Terima kasih ini atas kunjungannya ya sayang ya. Biar pada sehat, berkah selamat, pada panjang umur ya. Terima kasih. Amin ya Allah. Ya, kemudian langgeng ya, amin. Diteruskan dari generasi ke generasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu produk terbesar. Iya. Karena yang sekarang makannya makanannya banyak yang kita tahu. Iya, ya. Iya. Ini makanan sehat, Insya Allah. Dan di ya, walaupun digoreng dengan bersih ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bunda. Iya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa datang ke sini, kita coba masakan lagi, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama benar. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.